janjian. Ya, itu hari ini kan ini bareng. Oke. Sudah dipasang stiker. Bentar, jangan tanya tahu. Maram ya. Lagi. Tulis-tulis ya. Ini mau beli melon sih Mas, kalian mau lihat-lihat, mau petik melon sendiri di sini. Karena di sini kan juga ada apa ya, bisa petik melon sendiri. Jadinya lo kesini aja buat beli melon. Kok bisa tahu sih? Taunya dari sosmed sih. Terus teman-teman juga pada udah kesini kan, terus nyaranin kesini. Jadinya penasaran ya, udah kesini aja. Ternyata mantap. Untuk rasa melonnya gimana tadi? Kalau tadi kan milih yang dari Thailand ya, namanya Sweetnut kalau nggak salah. Nah itu rasanya tuh crunchy, terus manis banget dan enak lah pokoknya. Rekomen banget buat yang suka melon yang ada kriyes-kriyesnya gitu loh Mas. Panen melon Mas, beli melon. Ini baru pertama atau sebelumnya udah? Sebelumnya udah pernah kesini. Untuk musim yang dulu itu juga pernah kesini. Apa Mas yang buat Mas Im balik lagi kesini? Apa rasa melonnya yang enak atau gimana? Enggak sih, lebih ke karena suka melon yang crunchy sih. Kan ini model melon crunchy yang digigit kriuk-kriuk, berarti kayak gitu, yang segar. Beda sama yang di pasaran balik gitu. Ya lebih ada mungkin pengalaman atau experience yang beda kan ya, karena kita milih melon itu sendiri, pengen yang mana, besar kecilnya atau tingkat kematangan yang gimana. Itu aja sih, lebih ke pengalaman kayak gitu. Soal rasa gimana di sini, bisa digambarkan? Kalau soal rasa sih kayak tadi, crunchy sama manis sih. Lebih cenderung kayak gitu. Cuma kan kalau sini kayaknya ada yang enggak crunchy, juga ada yang kayak apa ya, kalau bahasanya ya kayak lembut gitu, ada juga kan. Apa nih Mas buka Mas? Baru tanggal 23 kemarin, menjelang Natal. Gimana Mas, wisatawan kesini datang itu seperti apa Mas nanti prosesnya? Prosesnya masuk, metik, terus timbang per kilo. Melonnya apa aja ini di sini? Ada 5 jenis. Apa aja? Net, Intanon, Ivory Gaya, Golden Alisa, sama New Century. Untuk jenis melon yang paling diunggulkan di sini apa Mas? Sweetnut, ini. Ini melon dari mana aja ini Mas? Dari luar, Thailand, Belanda, terus luar semua lah, ada lokal juga tau. Butuh berapa lama Mas buat ngembangin ini, untuk melonnya? 70 hari panen. 70 hari sudah mulai panen ya. Ini berapa besar Mas wilayahnya? 700 meter. 700 meter. Mas, sudah berapa lama Mas menjadi petani melon? Terus ide awal kok beralih ke greenhouse ini, awalnya seperti apa ini Mas? Ya kalau petani sudah puluhan tahun, cuma pengen greenhouse itu gara-gara kegagalan di luar. Jadi motivasi, terus belajar dari teman-teman yang sudah punya greenhouse, ternyata kok bagus, prospeknya bagus, menarik ya, terus coba buka. Alhamdulillah ya, nah, berhasil lah. Ini dalam sehari rata-rata pengunjung berapa ini? Ya sekitaran 20 sampai 50. Dari mana aja nih Mas pengunjung?
Sementara ini dari Kudus, Jepara, Demak. Untuk melonnya dijual berapaan, Mas? Kalau orang mati. Per kilo dari 25 sampai 35. Tergantung jenis. Tergantung jenis ya. Yang paling mahal apa, Mas? Ya 35 ini sweetnut sama itu sing varigaya. Keunggulannya apa sih, Mas? Melon sweetness itu. Keunggulannya pun sebenarnya bilangnya sih manis, crunchy. Bentuk dari warnanya ini unik. Ya sekitar 30-an lah. Selain jadi wisata, dikirim kemana aja misalnya? Sementara untuk wisata dulu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.